langsung kawan-kawan. Sekarang saya nak pangcu umpan roti nampo punya panlan sama sebok panlan. Okey. Ini sudah siap potong dalu roti ini ya. Okey, sudah potong dalu ya. Saya guna 10 keping. Okay. Ada sedia kelapa parut. Okey. Minyak, sebok. Okey. So first step kita akan angkat minyak pandan. Okey. Panjang. Tangan. Ambil. Campur rasa kan sama minyak panas parut ni. Kelapa parut ni kita pakai 1 biji. 1 biji kelapa parut lebih kurang 700 gram. Sampai dia punya warna rasa, dah tahu dia rasa lah. Sudah rata eh. Okay. Okay, kita angkat bekas. Kita masuk. Kalau masuk ya, semua. Jangan selata. Okey. Lepas tu macam ni kita kasih dia surut. Itu kelapa parut punya santan dengan minyak panas dulu. Lebih kurang 3 minit sampai 5 minit kita baru campur masuk sabuk. Ok, sekarang sudah lebih 5 minit lah. Kurang 5 minit. Okay, kita akan panjang lagi. Okay. Okay, nampak. Okay. Roti suar suluh itu minyak panas sama itu apa parut minyak santan. Okay. Lalu kita akan campur masuk sebok panas. Back.
rasa satu bag lah, tapi kita tinggal sikit. Asal dia kita adjustkan, kita kepal punya tab dia sedang, kita boleh kepal, boleh baring, sudah boleh. Nah. Dia rasa ada basah sikit. Okey. So, kita akan tambah lagi. Sampai habis lah satu bag. Konjang mata. Yes. So saya akan tunjuk pakai spray ni. Tepakkan. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okay, sudah 4 biji. Pijak sikit. Nanti dalam air dia akan kembang balik. Okay, lepas tu ambil macam ni. Ada sabut, ada rubber palut, roti. Tepas sekali. Okey, dah siap. Umpan ni dia ada sikit ringan lah. So, ni paling dalam air punya time dia akan apong sikit, slow motion sampai bawah. Okay. Kalau you tak pakai spin, boleh. Tak pakai spin, terus punya roti pasang kat mata, satu, dua, tiga. So, satu, dua, kalau besar dua biji sudah. Okay, terima kasih.